Halo teman-teman, selamat pagi dari Papandayan Camping Ground. Jadi rencana kita hari ini mau pergi ke Curug Jagapati. Nah, biar bisa pagi-pagi sampai ke curugnya, jadi kita dari Jakarta udah berangkat dari jam 7 kemarin, teman-teman, jam 7 malam. Terus nginap di Papandayan Camping Ground. Nah, semalam kita nyampe sini jam 1 malam loh teman-teman. Jadi kira-kira perjalanan itu 4-6 jam. Jadi semalam nyampe sini semuanya tuh gelap, gak ada orang sama sekali, gak ada kehidupan. Terus kan kita ngikutin Google Map. Begitu mapnya selesai habis kita bingung, soalnya kiri kanan tuh gelap semuanya, gak ada orang, sepi. Akhirnya kita turun dari mobil terus cari-cari, kali aja ada kehidupan. Selain ada anjing yang 1-2 berkeliaran. Nah, akhirnya kita ketemu juga sama mamanya yang jaga. Dia lagi nunggu di warung yang udah tutup. Nah, begitu bangun pagi-pagi, ternyata wow, kayak begini view-nya, pemandangannya indah sekali. Terus tenang banget. Iyalah tenang, soalnya kita doang berenam, gak ada siapa-siapa lagi. Benar-benar sepi, cuma dengar suara burung-burung. Nah, sebelum berangkat ke curug, mending kita sarapan dulu di warungnya Bu Dede ini di depan gerbangnya. Nah, di sini kita pesen nasi goreng, terus ada makanan lain juga sih. Terus ini ada teh cap dandang loh, jarang ketemu kalau di Jakarta. Kayak bunyi kelap-kelap gitu, Bung, kayak benar nih. Terus kayak bunyi kelap-kelap gitu. Bisa terus klap gitu. Oke, gimana sih warnanya? Klap gitu. Nah, terus sama Pak Dedenya kita dikasih lihat brosur. Jadi ternyata di sekitar sini masih banyak lagi tempat wisata selain Curug Jagapati. Jadi ada hutan mati, ada pemandian air panas, terus kita bisa main ke kawah gunung, Gunung Papandayan. Kita nggak akan cuma pergi ke curug, kayak kita akan nambah rencana buat pergi ke semua tempat-tempat di brosur ini, teman-teman. Nah, mumpung masih pagi, mending kita segera berangkat ke curugnya, teman-teman, biar gak terlalu rame sampai sana. Jadi masih kita doang, morning person. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jadi Curug Jagapatinya akan di video tersendiri.